satu serangan yang bolehkan mata untuk tuan rumah untuk Perak. Kosong kedudukan ketika ini, kelebihan untuk Shalini. Walaupun cuba diasak oleh Nur Shalini. Tapi jelas kelebihan kepada Karateka dari Perak. Jadi Perak 1-0 ketika ini. Aksi yang kedua pula. Dilepaskan oleh Alexandra. Satu lagi, dua temukan. Satu yang mengena, yang tepat ke muka. Juga dengan tindakan balas yang menjadi lakukan oleh Cindy tadi. Cindy Gui Xingzhu, sampai itu seorang lagi adalah Terali Zaen dari Sarawak. Ketika ketiga adalah Kritana. Jadi 2-1 memihak kepada tuan rumah. Kena muka. Sambil itu bukan yang tepat ke arah muka yang dilakukan oleh Cindy tadi untuk meminta review video. Apakah ianya membawa tambahan mata untuk Sarawak? Kerana penting untuk aksi yang kedua ini bagi Sarawak mencari kemenangan yang disahkan di situ. Kedudukan 3-2 ada tambahan mata setelah temukan yang tepat ke arah muka percaya dilakukan oleh karateka dari Sarawak ini. Agak sengit juga bagi aksi yang kedua ini. Jadi Cindy perlu untuk menyerang. Indra banyak bergerak di gelanggang kerana dibandingkan dengan karateka dari Perak ini. Sebaliknya memilih untuk lebih berhati-hati bertahan sebelum menangkis dan juga menyerang. Kali ini kena pukulan yang kena sasaran muka. Perhatikan di situ sudut merah di
Menunjukkan ada tambahan. Kena sekali lagi biru pula. Kedudukan 4-3 ketika ini setelah masing-masing berjaya mencari satu mata. Tumbukan yang di atau pukulan dilakukan oleh Cindy. Tapi kali ini sekali lagi perlawanan ini dihentikan untuk diberikan keputusan melalui tayangan video. Kali ini diminta oleh Perak pula. No. Ini bermakna tidak ada tambahan mata, kekal dengan kedudukan 4-3 tadi. Nah, dia masuk. Cindy perlu berhati-hati dalam usaha dia untuk mencari mata penyamaan. Lima tiga akhirnya. Kemenangan untuk Perak. Tindakan yang baik dilakukan oleh karateka kedua dari Perak untuk membolehkan Perak menang perlawanan ini. Bagi menyingkirkan Sarawak.